Bismillahirrahmanirrahim. Lul li kulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malahu wa'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layunbadanna fil khutamah. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. صدق الله العظيم. Baik, selanjutnya kita lanjutkan dengan diskusi kelompok mengenai makhrijul huruf dan sifatul huruf. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan berdiskusi mengenai makharijul huruf dan sifatul huruf yang terdapat pada surat Al-Humazah. Di mana surat Al-Humazah ini terdiri dari 9 ayat yang mana setiap ayatnya pasti mengandung makharijul huruf dan juga mengandung sifatul huruf. Untuk selanjutnya, pembahasan makharijul huruf akan dibawakan oleh Bu Nur Habibah. Kepadanya kami persilahkan. Oke, terima kasih untuk waktunya. Kita mulai dari ayat pertama surat Al-Humazah. Makharijul hurufnya, ayat pertama itu ada Al-Jauf. Nah, Al-Jauf di situ dalam surat Al-Humazah. Ayat pertama itu terdapat dua huruf, yaitu wawu dan ya. Sedangkan al-halqnya itu ada satu, itu ha. Al-halq yang di pangkal tenggorokan juga ada satu, yaitu ha. Di tengah tenggorokan tidak ada, di ujung tenggorokan juga tidak ada. Sedangkan al-khoisum juga tidak ada. Lalu asyafatain ada dua, yaitu wawu dan mim. Nah, yaitu di lafat wayi, wawunya dan lumazahnya itu ada dua itu. Terus dalam asyafatain itu ada dua, yaitu antara dua bibir, yaitu wawu mimnya itu tadi. Terus di dalam bibir sebelah bawah dan antara ujung gigi seri atas itu tidak ada dalam ayat pertama. Terus alisannya, alisan di ayat pertama ada dua, yaitu lam dan za. Untuk selanjutnya saya persilakan untuk Bu Minasari untuk ayat keduanya. Monggo, Bu Untuk ayat Minasari. ya, untuk ayat yang kedua itu, untuk al-jaufnya ada huruf alif, Iya. huruf ya, kemudian tar dulu Bu. Ini saya lagi nyeting zoomnya, Bu.
Dilanjutkan Pak Abu dulu. Monggo Pak. Saya tak nyeting ini zoomnya dulu. Oh, enggak, Bu Nur Habibah, dilanjutkan, Bu. Ini apa? Zoomnya udah mau habis waktunya. Mungkin beberapa saja, Bu, untuk berdiskusi, tidak mesti harus semuanya. Oh ya. Mungkin kita dari contoh beberapa saja yang termasuk makharijul huruf dan termasuk sifatul huruf. Sifat. Tar dulu, tar. Yaudah, sebagai contoh satu ayat dulu ya, Pak. Iya, boleh. Ini saya pakai yang gratisan soalnya Zoom-nya. Untuk ayat kedua, Aljauh huruf ya. Udah ya. Alif bahu masih. Huruf alif dan huruf wawu. Untuk huruf halknya, huruf ain. Kemudian, Hamzah, alifnya ikut gak itu, Bu? hamzahnya ikut nggak sih? Alladzi. Oh iya, karena terbaca ya, jadi ikut. Huruf hamzah dan huruf ain. Kemudian, Lagi, Bu. Hak. itu jangan mau ada dah. Oh iya, hak. Hak karena hak sukun tetap ya. Tetap dibaca ya, karena ya kan Pak, karena kan contoh kecil itu kan hitung huruf per huruf ya Iya. Pak, meskipun Jawa Solo apa apa. Ya, berarti tiga ya untuk ayat kedua. Ya. Huruf hamzah, kemudian huruf ain dan huruf Amin. hak. Ya. Selanjutnya silakan Pak Abu. Saya itu dulu aja lah. Baik, selanjutnya mungkin sifatul huruf ya, Bu ya. Oh iya. Ya, tadi sudah dijelaskan beberapa contoh dari makharijul huruf yang dimana salah satunya ada yang dinamakan jauf dan huruf halq. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sifatul huruf. Di antara sifatul huruf ini ada yang memiliki sifat-sifat yang berlawanan, ada pula yang tidak memiliki sifat yang berlawanan. Nah, di antara yang memiliki sifat berlawanan adalah jahr dan hamas. Silahkan Bu Nur Habibah untuk menyebutkan barangkali terdapat jahr dan hamas. Baik, untuk sebagai contoh ayat pertama di sifat asliyah lazimah yang berlawanan di hamsnya itu ada tiga, yaitu huruf ha, kaf, dan ta. Yang kedua, jahr itu ada empat, yaitu mim, wawu, za, dan la, lam. Terus di syiddahnya itu tidak ada, di tawassutnya ada dua, yaitu lam dan mim. Untuk rokhawahnya ada tiga, yaitu wawu, za, dan ha. Istilahnya enggak ada. Istifalnya itu ada tujuh, yaitu huruf za, mim, ya, wawu, ha, lam, kaf. Untuk itbaknya itu juga kosong. Infitahnya ada tujuh, yaitu wawu, ta, kaf, za, lam, ha, ya. Idlaknya itu juga ada dua, yaitu mim dan lam. Ismatnya di sini mana ini? Kosong. Lalu untuk sifat asliyah ya lazimah yang tidak berlawanan. Itu sofir ada satu yaitu huruf za. Terus kolkolahnya kosong. Lainnya ada dua yaitu wawu dan ya. Inhirofnya ada satu yaitu lam.
Surat Al-Humazah hanya di ayat yang pertama saja. Terima kasih. Ya. Oh ya, mohon maaf, Saya. Bapak Ibu, ini ada anggota kelompok kami yang hadir, apa namanya, sinyalnya agak sulit, yaitu Mbak Feni. Alhamdulillah sekarang sudah ikut hadir. Putus nyambung. Ya, putus nyambung, jadi mohon maaf apabila belum bisa maksimal karena berhubung waktu terbatas. Kita akhiri nggih. Monggo Pak Pak Abu Oke. ditutup. Untuk diskusi tentang makharijul huruf dan sifatul huruf pada surat Al-Humazah, saya rasa cukup untuk diskusi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallafu'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Feni tadi udah di itu kok udah dikasih keterangan kalau misal sinyal sulit kayak gitu. Ya Bu. Iya, nggak Tapi kan apa-apa. ikut membaca, ya kan? Iya, yang Tadi penting kan ikut membaca. udah hadir kok. Mohon maaf ini karena apa waktunya sudah habis. Di end, guys. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten nggih Bapak Ibu. Oke, gimana pendapat?